Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12, Ria 897 bersama dengan saya Casey pada cuti Tahun Baru Cina yang mungkin ramai sedang mendengar pada tiga dan saat ini. Terima kasih pada anda semua kerana memilih Ria 897 sebagai stesen hiburan, stesen informasi anda. Malam ini dalam Misteri Jam 12, pelbagai kisah ingin saya bacakan, tapi sebelum itu diucapkan terima kasih kepada semua yang sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Saudara, pengalaman-pengalaman yang anda kirimkan setiap hari, ya, kiriman email kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg ataupun ke alamat misterijam12@gmail.com. Banyak sangat saya terima. Pelbagai kisah pengalaman misteri yang diketengahkan dan ada juga pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami. Seperti pendengar berikut ini. Ini dikatakan, difahamkan adalah pengalaman pribadi beliau, yang mana beliau pernah mengambil langkah untuk berada di dalam hutan, berkilah di dalam hutan seorang diri. Beliau katakan dia lakukan hal ini kerana dia nak jauhkan diri daripada hiruk pikuk, daripada mungkin kesibukan kawasan bandar. Yang mana beliau menceritakan pengalaman bila berada dalam hutan. Sebenarnya beliau ni hidup dah sentiasa dikelilingi dengan manusia lah, dengan ibu, dengan ayah, dengan kawan-kawan kerja, kawan-kawan sekeliling, dengan orang-orang yang tak dikenali, kemudian jalan ke pusat beli belah, memandu dan sebagainya. Beliau mengambil keputusan selama lebih kurang 6 hari, katanya di sini 6 hari saya jauhkan diri dari dunia yang sibuk. Saya mengambil cuti dan hanya berbekalkan satu backpack yang mana saya bawa masuk ke dalam hutan dan satu kemah. Saya dirikan kemah dan dalam hutan itulah seorang diri saya masak, saya makan, saya bersihkan diri, ya, dan sebagainya. Jadi inilah kisah yang dikirimkan. Pengalaman ini yang mana beliau ceritakan, kisah yang berlaku ini berlaku di salah sebuah hutan, ya, salah sebuah hutan di Pahang. Dan pengalaman kita teruskan dalam kisah Misteri Jam 12. Saudara, kiriman daripada Sufian yang berkongsi pengalaman. Kejadian ini berlaku pada tahun 2008, di mana saya telah pun membawa diri untuk masuk ke dalam salah sebuah hutan di kawasan Pahang, jauhkan diri daripada orang yang saya kenali. Saya telah pun memberitahu hal ini kepada ibu, kepada ayah saya, yang sebenarnya saya ni kononnya outstation. Tapi saya tidak beritahu mereka yang saya hanya ingin bawa diri untuk tenangkan diri saya. Saya memasuki hutan berbekalkan satu backpack dengan satu kemah. Saya beritahu ibu dengan ayah yang saya tidak ada di dalam negeri. Jadi telefon bimbit saya semua saya matikan. Saya tidak ingin berhubung dengan sesiapa selama 6 hari. Begitu juga saya beritahu ibu, jangan khawatir, saya selamat. Saya akan hubungi ibu setelah saya berada 6 hari dalam hutan. Tapi tidak beritahu ibu saya yang saya nak masuk hutan. Saya katakan saya outstation di salah sebuah tempat yang mana memang tidak ada network. Pada mulanya ibu saya agak bimbang. Ayah saya okey. Sebab saya pun dah banyak kali keluar negara kisi. Tapi ini pertama kali saya tidak akan berhubung dengan keluarga selama 6 hari. Ibu tidak setuju. Ayah tidak ada apa-apa halangan. Ibu kata, cubalah kau carilah network. Cubalah carilah ini, itu dan sebagainya lah. Jadi akhirnya saya pergi juga. Memandu, dan saya tidak benarkan seorang pun menghantar saya ke lapangan terbang. Memandu kenderaan kereta saya. Kata ibu, kau pergi airport. Naik kereta, siapa nak hantar kita kau balik? Tidak, bu. Saya akan pandu kenderaan saya pergi ke pejabat. Daripada pejabat, saya akan naik bas bersama dengan rakan-rakan kerja untuk ke lapangan terbang.
Jadi begitulah penjelasan saya kepada ibu. Saya memandu pergi ke pejabat. Daripada pejabat saya, saya telah pun menelpon pemandu untuk menjemput saya dan menghantar saya ke sebuah kawasan hutan di Pahang. Terpulang pada semua nak percaya ataupun tidak pengalaman saya, dan inilah kisah yang ingin saya ceritakan. Bila berada dalam hutan, seorang diri ialah dah sentiasa, dah biasa bersama dengan orang, rasanya memang seram. Pada siang hari, pada pagi hari, pada petang hari pun seram. Malam jangan cakap. Malam pertama saya memang tak berani sangat nak keluar. Setakat duduk dalam kemah, buka pintu kemah tu, hanya pasang jaring. Tengok dekat luar dah seram. Di luar, ada api yang menyala saya bakar untuk menghalau nyamuk. Sedang duduk, memang kisi bila duduk hutan ni, solat pun tak boleh lupa. Saya ingat lagi, waktu saya mendirikan solat maghrib, kemah saya ni adalah kemah yang besar, yang mana saya boleh berdiri di dalamnya dan boleh melakukan solat. Saya ni pun tak tinggi sangat. Jadi bila berada dalam kemah, saya melakukan solat maghrib. Sedang saya baca surah Al-Fatihah. Waladdallin. Kesi, pendengar ya, saya tak bohong, ada yang sambut. Meremang bulu roma saya. Meremang kisi. Saya terhenti seketika. Nak baca surah seterusnya. Selepas baca Al-Fatihah, kita akan baca surah-surah yang lain. Nak baca surah seterusnya, saya agak tergamam. Saya cuba pejam mata saya. Pejam mata untuk tenangkan diri. Baru saya mula membaca surah berikutnya. Saya akhirnya habis selesai solat, beri salam kiri dengan kanan. Saya terpusing kiri kanan, tengok dekat luar. Siapa yang tadi menjawab, menyahut, menyambut bacaan Al-Fatihah saya dengan mengatakan amin. Itu malam pertama. Tetap rasa seram, seram sejuk, meremang bulu roma. Saya tidur. Sampaikan saya set alarm. Saya ada bawa satu jam loceng kecil untuk bangun solat subuh. Saya dah bawa jam sebab nak tahu waktu untuk mendirikan solat. Tapi saya memang tidak hidupkan telefon bimbit saya untuk ketahui tentang perkembangan dunia luar, tengok news feed lah, untuk masuk internet, tidak. Telefon saya bawa bersama hanya untuk kecemasan saja. Jadi bila saya bangun subuh, saya mula kisi. Selepas subuh tu, saya mula buat sedikit makanan untuk sarapan. Kemudian bila matahari dah pun terbit, dah nampak sedikit, saya baru berjalan mencari kayu untuk dibakar dan melakukan rondaan dekat kawasan yang saya duduk sementara dalam hutan. Ketika sedang berjalan, Casey, dalam hutan ini mempunyai pelbagai tanda-tanda yang kita bukan seorang diri. Saya ternampak ada seorang lelaki berjalan di hadapan saya. Kemudian saya pun memanggil lelaki berkenaan. Saudara, saudara, assalamualaikum. Lelaki itu jalan terus, lurus, langsung tidak toleh dan tidak memandang saya walaupun dah banyak kali saya panggil beri salam, seolah-olah dia tak dengar. Kemungkinan jaraknya memang jauh. Saya berdiri, jaraknya dengan saya lebih kurang dalam 100 meter, nak dekat kurang lebih seperti itulah. Jadi bila saya beri salam, saya jerit, saya pekik, dia jalan terus, saya ikuti, mengikuti dia dari belakang Ikut dia jalan-jalan-jalan sampai dekat satu pohon, dia belok. Kemudian dia terselindung di sebalik pohon, saya tak nampak. Jalan ikut dia, tiba-tiba lelaki berkenaan hilang dari pandangan. Saya pun mula tercari-cari. Dan baru saya realize, ataupun baru saya sedari, kata pendengar kita bernama Sufian, yang saya sekarang ini tidak pasti di manakah kemah saya. Kesi, saya berdiri tidak mau bergerak. Saya cuba fikir, pejamkan mata saya. Kemana saya jalan
awal tadi laluan arah mana yang saya ikut? Kata Sufian. Setelah saya berdiri, duduk berdiri, tengok kiri kanan lebih kurang setengah jam kisi. Sebab takut kalau salah jalan dia akan terus melirit. Ini hutan tebal, saya tak nak hilang. Saya cuba ikut langkah yang saya ingat sebab saya ni mempunyai memori yang baik. Itulah kelebihan saya. Saya cuba ikut langkah, kemudian saya tahu selepas ini saya belok, akhirnya saya jumpa kemah saya jauh sangat-sangat. Kesi bayangkan, misal katalah bila saya tinggalkan kemah, saya lalu ikut jalan depan. Apabila saya pulang ke kemah saya, saya berada di bahagian belakang kemah. Begitulah saya telah pun disesatkan dalam hutan dalam sekelip mata. Di sini saya pelajari sesuatu, sekiranya masuk hutan, kalau ternampak orang yang kita tak kenali, kalau ternampak kawan mungkin yang kita panggil beberapa kali dan tidak menyahut ataupun tidak mendengar panggilan kita, kata Sufian, jangan kita ikut, biarkanlah dia pergi dan kita teruskan apa yang kita sedang lakukan. Jadi sedikit sebanyak dah tahu tentang keadaan dalam hutan. Malam kedua, malam tu juga yang menyeramkan, bunyi cengkerik begitu kuat pada malam berkenaan. Pendengar di 897. Seperti kata Sufian, saya ni berada dalam hutan. Jadi tujuan saya untuk tenangkan diri, jauhkan diri daripada kekecohan hiruk pikuk yang berlaku dekat bandar, dekat kawasan rumah saya. Saya nak tenangkan diri. Jadi malam kedua, selepas waktu maghrib, saya pun duduk untuk membaca Al-Quran. Casey, saya ingat lagi, saya membaca surah, pembukaan surah, surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Zalika. Dia baca lah. Saya dah bacakan terus nanti. Ini bukan pula rancang agama. Jadi dia baca. Ada satu bahagian tu yang saya tersalah baca. Tersalah, tersilap. Saya dengar suara memperbetulkan sebutan saya. Saya terdiam. Kemudian saya ulang lagi bacaan itu dan saya terus baca. Saya baca sampaikan masuk selepas surah Al-Baqarah ayat Alif Lam Mim tu, kemudian masuk muka surat seterusnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzantahum am lam tunzirhum la. Dan dia terus membaca. Membaca, sedang baca, tersilap lagi sebutan saya. Ada suara yang membetulkan. Tapi suara itu bukanlah kedengaran seperti orang cakap begitu terang. Sayu. Sebabnya bila kita membaca Al-Quran, dalam hutan yang sunyi hanya bunyi cengkerik, kita boleh dengar segala bunyi. Saya henti. Mungkin itu adalah suara yang baik yang ingin membantu saya. Sebab itu pada malam yang pertama saya solat maghrib, kedengaran suara itu membetulkan atau membaca, mengucapkan amin selepas saya membaca Al-Fatihah. Dari itu saya tahu ada penunggu-penunggu yang ada di sekitaran saya. Ada yang jahat dan ada juga yang mungkin baik sebab membaca Quran bersama dengan saya. Sepanjang 6 hari saya berada dalam hutan, saya pelajari pelbagai perkara tentang hidup bersendirian. Macam-macam perkara saya lalui dan saya dapat ketenangan, Kisi. Satu hari nantilah, ketika saya mampu, sekarang belum lagi. Mampu bukan dari segi wang, mampu dari segi pengorbanan. Apabila saya mampu untuk berkorban hidup di bandar dan menetap di kawasan yang terpencil, jauh daripada kesibukan masa, saya pastinya akan berpindah untuk lebih tenangkan diri. Kalau Casey tidak percaya, pendengar tidak percaya, cuba buat apa yang saya lakukan. Itu pun kalau berani. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Itu dia saudara, kisah agak panjang yang pertama, tapi bukan kerana kisah seram. Memandangkan MJ12, Misteri Jam 12. Kisah ini bukan saja tentang hantu, tapi ia juga tentang kejadian-kejadian misteri yang berlaku. Dan Sufian, seorang pendengar yang telah pun pergi ke hutan Pahang, salah sebuah hutan di Pahang, untuk melakukan mungkin mendapatkan ketenangan jauh daripada kesibukan hidup di bandar.
Satu pengalaman yang menarik sangat-sangat. Terima kasih pada Sufian kerana sudi berkongsi pengalaman ini dalam Misteri Jam 12. Saya akan bacakan kisah yang pertama. Terutama sekali saya mohon maaf sekiranya ketika saya bercerita mungkin saya terbatuk ataupun tersekat kerana sudah lama saya tidak mengendalikan rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang pertama ini kiriman daripada pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai Tri. Apa kabar semua? Nama saya Tri. Ingin saya berkongsi pengalaman yang terjadi di dalam rumah saya. Kisah ini berlaku pada tahun 2005, katanya Tri. Apa yang terjadi? Dua hari selepas jiran saya meninggal dunia, jiran saya, jiran sebelah, seorang wanita Cina tua. Setelah dua hari dia meninggal, kata Tri, dia mula rasakan sesuatu. Kisi, orang Cina, kalau meninggal dunia, mereka akan adakan upacara kematian dekat Kulung Blok. Ada kalanya di multi-purpose hall selama lebih kurang seminggu, Kisi. Mayat tu akan dimasukkan dalam keranda, disimpan di Kulung Blok untuk saudara mara menziarahi jasad si mati buat kali terakhir. Jadi, bila dapat tahu jiran sebelah meninggal, saya pun simpati dengan keluarga. Sebenarnya, Kisi, apabila saya balik rumah pada hari yang kedua, kata Tri, saya naik lift. Rumah saya di tingkat 8. Dalam perjalanan naik lift, naik ke atas, saya boleh bau, Kisi. Jiran sebelah saya ni, seorang wanita Cina tua yang meninggal dunia, dia ada mengenakan sejenis wangi-wangian. Saya memang cam, kita hidup berjiran, Kisi, dah lama. Naik lift, saya berdiri, belakang saya ni ada ruang, kata Tri. Dalam hati saya bercakap, macam aku kenal bau ni. Tak apalah, saya pun tak nak fikir yang panjang-panjang. Saya tekan butang lift dan tutup pintu lift. Sepanjang perjalanan naik atas, bulu tengkuk saya meremang. Seolah-olah seperti ada sesuatu di belakang. Kita ni, Kisi, kalau tahu ada benda dekat belakang, kita takkan tuli. Itulah yang saya buat. Sampai lift tiba di tingkat rumah saya, iaitu tingkat 8, Kisi. Saya keluar, berjalan perlahan-lahan menuju ke arah rumah saya. Waktu tu saya balik jam 11 lebih malam. Walaupun jasad si mati dekat bawah blok, dekat bawah blok langsung tak ada orang. Selalunya, kalau ada orang Cina meninggal dunia, nanti akan adalah saudara mara 2-3 orang duduk dekat bawah. Tapi pada malam tu saya balik, tak ada orang, Kisi, hari kedua. Hari pertama, nampak juga orang berjalan menuju ke arah pintu rumah saya. Tiba-tiba saya dengar, bodoh apa? Bodoh lah, kata Tri. Secara jujur, saya tuli dan saya marah. Saya kata, bodoh apa? Bodoh.
Nak keluarkan kunci dari beg kisi yang selalu senang masuk tangan seluk keluar kunci. Malam tu susah sangat nak capai kunci. Ya Allah. Akhirnya dapat keluarkan kunci. Buka pintu rumah, tolak, tutup pintu. Kisi dekat luar. Saya dapat rasakan macam ada sesuatu di koridor rumah saya. Jalan setapak, dua tapak, tiga tapak, empat tapak jauh daripada pintu rumah. Bayangkan pendengar ya. Saya beranikan diri sebab saya dah masuk dalam rumah. Saya pun pergi ke bilik ibu saya. Ibu. Ibu. Ibu saya bangun, buka pintu, tanya pada saya, ada apa ni? Bu, saya terpaksa terus terang. Boleh temankan saya tak? Tak sedap hatilah, Bu. Yelah, yelah. Nanti ibu duduk sini. Kau pergilah mandi, eh? Ibu saya duduk dekat ruang tamu di sini. Duduk dekat ruang tamu dengan mata yang mengantuk. Dengan segera masuk bilik saya, capai tuala, masuk ke tandas dekat dapur. Kemudian mandi. Cepat saya mandi. Saya keluar daripada tandas. Nampak ibu saya tengah duduk. Tengah duduk masih dalam keadaan mengantuk. Pejam mata tunggu saya. Kisah bayangkan, ruang tamu gelap, tak buka lampu eh. Hanya lampu daripada koridor masuk ke dalam ruang tamu. Itulah cahaya dalam ruang tamu rumah saya. Saya pun dengan tuala saya kesat, keringkan rambut yang basah, berjalan. Kemudian saya lalu dan saya kata, Bu, ngasihlah Bu, masuk tidurlah Bu. Ngasih Bu, masuk tidurlah Bu. Kemudian saya pun toli tengok bilik. Nak berjalan, katanya Tri, menuju ke arah bilik saya. Ibu saya cakap, yelah. Saya tuli kisi dekat meja makan ruang tamu yang mana ibu saya duduk sebelum itu. Tak ada orang. Suara datang daripada sofa dekat ruang tamu. Ibu saya duduk sebab tubuhnya kecil, saya tak dapat lihat. Sofa saya jenis yang tinggi, jadi ibu menyandar. Ibu saya bangun, masuk dalam bilik. Saya tak boleh tidur, Kisi, malam tu. Nasib baiklah, Kisi. Upacara kematian tu hanya berlangsung selama lebih kurang seminggu. Dan nasib baiklah, saya dah tak balik awal. Dah tak balik lewat lagi. Katanya Tri, pulang lebih awal. Takut nanti kena ganggu macam benda yang sama tadi. Itu dari saudara kisah yang pertama dapat saya bacakan dari kiriman email Tri, ya, yang dikirimkan agak lama dahulu eh. Kurik-kurik jumpa juga email. Jadi terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami, Ria 897 FM. Saya, para pendengar Ria 897 FM, DJ Kisi akan teruskan dengan kisah anda pada tengah malam ini. Dan ini merupakan kiriman email yang akan saya sempurnakan. Ingat, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Peristiwa yang ingin diketengahkan berikut ini adalah satu peristiwa yang dialami oleh seorang pendengar. Katanya beliau telah pun mengalami satu gangguan, ternampak sesuatu yang menakutkan. Dan perkara ini berlaku kepada beliau apabila beliau dan teman-temannya telah pun pergi mengunjungi satu tasik yang terletak di kawasan Tampines. Berikut ini kiriman dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Hidayah. Tolonglah kisi ketengahkan pengalaman peristiwa yang menyeramkan yang berlaku kepada diri saya. Waktu itu, ketika perkara ini berlaku, saya dan teman-teman saya telah mengunjungi sebuah tasik. Tak ramai yang tahu, di kawasan Tampines ini ada tasik yang terbiar. Dan saya dengan teman-teman telah pun ke sana. Sebenarnya kami
kata Hidayah nak petik gambar di waktu malam untuk projek sekolah. Projek sekolah kami ini memerlukan kami memetik gambar di waktu malam. Kawasan-kawasan dipenuhi dengan alam semula jadi. Jadi sesuai sungguhlah saya telah pun memilih tempat ini yang saya memang tahu. Saya telah pun pergi dengan teman-teman projek saya seramai 4 orang termasuk saya, kata Hidayah. Memang nak masuk jalan dalam tu gelap. Tak ada lampu jalan yang lain. Kami menggunakan lampu suluh menyuluh jalan masuk semak samun, ada lupa air bertakung dan sebagainya. Bila sampai di depan tasik dekat kawasan Dampenis, memang pemandangan yang cukup indah, kata Hidayah. Teman saya mula petik gambar. Ada yang petik gambar di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Masing-masing petiklah gambar sendiri dan kita akan bandingkan, bezakan. Kemudian antara gambar-gambar yang dipetik itu, kita juga harus berada di dalamnya, menjadi subjek dalam petikan gambar tersebut, kata Hidayah. Jadi Casey, dua orang sahabat saya ni terus langsung ke sebelah kiri saya. Lagi seorang sahabat saya berada di tengah-tengah. Saya pula jalan backtrack menggunakan jalan yang kami masuk lagi yang tadi, ya, mencari tempat yang berbeda dari teman-teman saya untuk mendapat gambar yang lebih menarik. Bila sedang saya berjalan, kata Hidayah, saya terperasan ternampak ada seorang perempuan sedang berdiri memerhatikan saya dari jauh. Saya terus, katanya di sini, ya, menggunakan bahasa Inggeris, startled ataupun tercegat di sana apabila ternampak seorang wanita sedang berdiri melihat ke arah saya. Bila saya nampak, mula rasa meremang bulu roma. Saya patah balik ke arah kawan saya. Awal tadi saya katakan ada seorang teman masih berdiri di tempat yang kami baru sampai itu, dah hilang entah ke mana. Dua lagi sahabat saya pun tidak kelihatan, kata Hidayah, entah ke mana. Saya pun pekik nama teman-teman saya. Bila saya pekik, bayangkan baru mendengar ya 897 FM, ini yang dilakukan oleh Hidayah di salah sebuah tasik di kawasan Tampines. Kata Hidayah, saya pekik, teriak nama sahabat saya, namanya Nurliah. Liah! Eh, korang kat mana ni? Sejurus beberapa saat setelah saya pekik nama teman saya, saya dengar ada benda yang respon. Lia, orang yang mana? Kisi, tak tahulah apa, tetapi benda itu ikut Kisi. Saya pekik nama teman, dia ikut sama. Saya dah tak tahu nak buat apa. Nampak cahaya lampu dari jauh, saya ikut cahaya lampu tersebut. Memang sah, kawan saya sedang seronok petik gambar jauh daripada kawasan yang kami masuk. Kemudian dengan tercungap-cungap, saya kata pada kawan saya, kita keluar kat sini. Teman saya tanya kenapa, terpaksa saya bohong. Takut nanti mereka lari lintang bukang. Saya kata tadi nampak dua ekor anjing. Kemudian kami semua keluar. Terjungap-jungap nafas kami dibuatnya. Bila sampai di main road, saya baru beritahu teman saya. Terjungap-jungap, Tadi aku suruh keluar. Korang tahu tak, dekat dalam tadi aku nampak ada perempuan diri. Semua terperanjat. Kami pulang ke rumah saya yang tinggal berdekatan dengan kawasan Tampines. Dan itulah pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Dikirimkan email datangnya dari seorang pendengar yang bernama Hidayah. Jadi saudara, diteruskan kisah dalam MG12 di Ria 897 FM. Kalau anda sudah bersedia, kisah berikut ini ingin saya ceritakan. Ini adalah satu kejadian yang diceritakan berlaku di Malaysia. Kisah tentang apa? Misteri jam 12. Diteruskan bersama dengan saya, Casey, di Ria 897 FM. Baik, saudara, berikut ini entah benar ataupun tidak, ingat rancangan MG12 hanya sekadar hiburan. Yang ingin dikongsi sama adalah berkenaan dengan jalan yang dimaksudkan di sini. Kejap ya. Okey, ini kiriman daripada Syahrul.
Syarul berkongsi peristiwa ketika dia menggunakan laluan pada waktu malam seperti biasa. Kebanyakan kes-kes misteri yang dilaporkan ataupun dikongsikan dalam MJ12 berlaku pada waktu malam. Yang ini katanya KC, nama saya Syahrul, saya berasal dari Melaka, orang Melaka ya, yang sedang mendengar MJ12. Waktu tu saya sedang memandu pada waktu malam dan ini kejadian ini berlaku di Simpang Pulai, Cameron Highland. Simpang Pulai ya. Dekat Cameron, menuju ke arah ke Cameron Highland. Dan ini adalah satu kejadian yang memang menakutkan sangat-sangat. Saya dengan dua orang sahabat dalam satu kereta yang saya pandu pada waktu itu, kejadian ini berlaku. Dan saya ini memandu MPV lah, kenderaan yang besar dan Exora, jenis MPV Exora yang beliau pandu. Dan saya duduk di depan, seorang pemandu, teman saya seorang duduk sebelah, seorang lagi duduk dekat belakang. Kesian, seorang-seorang duduk di belakang di MPV yang memang besar. Jadi sedang kami bercakap-cakap ni, biasalah kalau memandu ni daripada kawasan Melaka nak ke Cameron Highland agak jauh sedikit. Jadi ia memakan masa pada waktu malam tu, masing-masing pada pagi dah kerja sampai ke petang, kemudian balik uruskan hal-hal peribadi, barulah malam tu kita berangkat untuk ke Cameron Highland. Dalam perjalanan beberapa kali teman saya tidur bangun. Ya, saya ni seorang je lah yang mata ni masih segar. Harus, saya ni seorang pemandu, KC. Jadi, kata Syahrul, inilah kejadian yang beliau tak dapat lupakan. Apa kata kalau kita teruskan kisah ini bertemankan saya dalam misteri jam 12. Jadi, apa yang berlaku? Bila sampai dekat kawasan, ini tempat yang dikenali sebagai Simpang Pulai Cameron Highland, saya dapati teman saya Aziz yang duduk di belakang saya ni sedang mendagu lah. Mendagu tu, tempat duduk belakang ni dia mendagu di sebelah saya ni. Dia sedang mendagu, dia bangun tu dia mendagu dekat saya. Astaghfirullahalazim, kau ni terkejutkan aku je si. Dah banyak round kau tidur, saya kata pada Aziz. Aziz ni masih senyap, mungkin dia baru bangun tidur, mood dia pun belum lagi meningkat naik. Saya pun diam je lah. Tidur, lain kali kau pula pandu. Nak aku pandu, saya acah je kisi. Sebenarnya saya pun tak suka orang pandu kereta ni, sebab ini kereta ni bukan milik saya. Ini kereta milik bapak saya. Apa-apa berlaku nanti masalah pula. Jadi saya pandu, saya berbual dengan dia, saya cakap dengan dia. Kemudian saya dah perhati macam si Aziz ni tak layan, diam aja. Zee, tengah pandu pegang steering wheel, kata Syahrul. Saya pun tulis tengok Aziz. Tiba-tiba Aziz dah masuk tidur balik. Takkan sekejap tu tidur balik? Ya Allah, tak boleh harap lah budak-budak ni. Okeylah, saya pandu lagi pandu. Sambil tu radio sedang berkumandang. Waktu tu lagu Akim and the Magistrate, lagu mewangi je si. Kebetulan tengah pandu, saya pun turunkan tingkap, hidupkan sebatang rokok lah, nak hilangkan rasa mengantuk. Saya hisap rokok, kata Syahrul. Tengah hisap, hembus, tiba-tiba bau wangi harum masuk dalam kenderaan. Bayangkan peringkat misteri jam 12. Mungkin bau daripada bunga-bunga yang ada dekat luar, sebab kawasan tu pun hutan kiri kanan. Pandu lagi, bau dia makin harum, makin kuat, makin kuat. Tiba-tiba Aziz dekat sebelah saya. Ya Allah Zi, kau ni tidur bangun. Dahlah, jangan tidur, temankan aku, kata saya pada teman saya. Jadi saya pandu. Selepas saya toleh tengok Aziz, saya pandu, saya tengok cermin belakang. Untuk pandang lihat belakang. Saya tengok cermin belakang, tiba-tiba mohon maaf ya, Aziz yang duduk di sebelah saya berada di tempat duduk paling belakang dalam keadaan gelap. Aziz tengah duduk tempat duduk paling belakang. Zee, saya tengok cermin tengah cakap ni. Zee, macam mana kau duduk belakang cepat gitu? Zee, kau buat apa kat belakang? Kemudian teman saya menyaut, apalah, bisinglah kau ni Rul. Saya bila toleh, Aziz sebenarnya sedang baring dekat belakang saya, saya tak nampak. Saya tengok cermin balik, dekat belakang masih ada orang
sesuatu makhluk benda yang menyerupai teman saya, Aziz Casey. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz pun bangun, duduk dekat tengah, kemudian dia ke depan. Apa? Engkau tadi berbual dengan siapa ni? Aku tidurlah. Sorry lah, tak tahan lah, ngantuk. Tidur-tidur jugalah, dah lah, jangan tidurlah, temankan aku lah. Yelah. Ini sedang berbual, saya tengok cermin, tengok belakang, benda tu dah hilang ke si. Kemudian Aziz, wanginya. Ini rokok apa ni? Bukan rokok aku lah, kau jangan tegur-tegur. Terus saya buang rokok, tutup tingkap. Wanginya? Dah lah. Saya marah kawan saya. Pendengar Miria 897 FM, kata Syahrul, nasib baiklah Aziz dah bangun. Dan seorang lagi teman, selang 3-4 minit, dia pun bangun. Mereka bersama dengan saya sepanjang perjalanan, sampailah kami sampai ke Cameron Island. Casey, saya kalau beritahu teman saya, kata Syahrul, yang saya nampak sesuatu yang menyerupai Aziz dekat belakang, kemudian sekelip mata dia boleh beralih tempat, pergi ke tempat duduk paling belakang. Saya yakin mereka tak akan percaya. Tidak akan percaya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, saudara, kita akan teruskan dengan kisah berikut ini. Kalau sudah bersedia, kita teruskan Misteri Jam 12 bertemankan saya, Casey, sebelum kita berehat sebentar nanti dengan beberapa buah lagu. Disampaikan kisah berikut ini dalam Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Saudara, mungkin ada di antara kita mempunyai lukisan dalam rumah. Jangan cakap gambar keluarga. Gambar keluarga, hampir mungkin semua dari kita ada gambar keluarga yang kita gantung, mungkin yang kita letakkan di atas meja sebagai perhiasan dalam rumah. Ini bukan berkenaan dengan gambar keluarga. Ini berkenaan dengan lukisan potret, ya, yang dibeli untuk dijadikan perhiasan dalam rumah. Begini kisah yang diceritakan, datangnya daripada Hafiz dan istrinya yang berkongsi pengalaman, ya, Hafiz dan juga Diana. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya dan isteri sungguh meminati rancangan Misteri Jam 12. Pengalaman yang saya nak ceritakan berlaku dalam rumah saya sendiri. Isteri saya ni suka sangat membeli lukisan-lukisan potret. Dia akan beli dan dia akan jadikan ia sebagai perhiasan dalam rumah. Ada kalanya lukisan-lukisan potret itu yang cantik tapi mahal. Kalau dia dah tak nak lagi, dia akan jual menggunakan khidmat online, dan saya kadang-kadang terperanjat. Lukisan-lukisan ini sebenarnya, yang potret, lukisan potret ini sebenarnya ada harga kalau dijual kembali. Tapi tengoklah lukisan potret yang mana, adakah lukisan tangan yang sebenar ataupun tidak. Jadi selalunya yang membeli ini adalah jarang, sangat jarang, bukan orang Melayu, orang Cina, kadang-kadang expat yang berhubung dengan isteri. Mereka akan datang rumah untuk melihat lukisan. Dan kalau isteri saya beli lukisan tu, cakaplah harganya $800. Ada kalanya dia jual $700, kadang-kadang lebih daripada harga yang dibeli dengan ditambahkan sedikit uang kepada nilai gambar ataupun potret itu. It's a good business actually. Tapi itulah, saya memang tidak izinkan isteri letak banyak sangat. Yalah, kalau satu rumah tu dah penuh dengan potret, wajah-wajah lukisan dengan orang-orang yang kita tidak kenali secara peribadi, rumah tu dah jadi macam museum. Jadi, dekat ruang tamu saya, baru-baru ini isteri saya telah pun pergi ke Bali. Di sana, dia membeli sebuah potret lukisan seorang pelukis jalanan. Lelaki ini telah pun melukis wajah serta tubuh badan seorang wanita sedang berdiri di tepi laut. Ya, potretnya sedang berdiri tepi laut, tapi hanya nampak separuh badannya. Nampak muka yang begitu rapat. The details dalam lukisan tu memang menakjubkan sangat-sangat. Belakang tu laut, tapi laut tu menunjukkan pada waktu malam, malam yang biru.
Jadi potret ni, bila kita pandang, wajah wanita ni tidak mempunyai ekspresi. Dia cuma merenung dan merenung, tenung ke arah sesiapa yang melihat wajahnya. Bila saya dengan isteri membeli potret ini, kita bertanya pada pelukis. Dia mengatakan potret ini adalah potret hidup, katanya pelukis itu. Memang tidak ada ekspresi, tapi bila kita bersendirian, dia akan hidup. Yalah kisi, orang-orang yang ada jiwa seni ini, mereka akan faham apa yang mereka katakan. Isteri saya pun mengangguk-angguk sebab isteri saya pun faham. Saya yang tak faham, pada saya hidup tu bergerak. Hidup tu dia tengok mata kita, dia pun bergerak. Jadi, bila letak dekat ruang tamu, masuk hari pertama, kedua, ketiga, dah nak dekat hampir seminggu, potret itu digantungkan dekat ruang tamu. Saya rasa seram pula. Sebab beberapa kali kalau saya balik rumah, balik dari kerja, isteri saya belum balik kerja, saya seorang diri, buka pintu, saya dapat lihat gambar tu, potret tu sedang memerhatikan saya. Bila saya bergerak, saya dapat lihat potret tu sedang, matanya sedang bergerak ikut saya. Bila saya toleh, macam biasalah, langsung tidak bergerak. Jadi akhirnya, pada satu hari ini, waktu tu waktu malam, saya dengan isteri berada dekat ruang tamu. Isteri saya ni waktu tu tidak bersih badannya. Jadi apa yang terjadi, selepas saya duduk menonton filem dengan isteri dekat ruang tamu, isteri saya kata dia sakit perut, tak tahan sangat-sangat lah. Mungkin sakit perut senggugut, katanya nak masuk dalam bilik nak tidur, makan ubat nak tidur. Jadi isteri pun pergi dapur, makan ubat, masuk tidur. Saya masih teruskan menonton filem sebab lebih kurang lagi 15 minit nak habiskan filem ni. Sedang duduk seorang-seorang, tiba-tiba saya dapat lihat potret yang ada yang tak ada ekspresi tu tiba-tiba senyum kisi. Saya, astaghfirullahalazim. Wajah wanita yang tidak ada ekspresi tiba-tiba bertukar menjadi seseorang yang sedang senyum. Saya kemudian matikan televisyen, terus masuk ke dalam bilik, baring atas katil. Masih teringat wajah potret yang senyum kisi. Pendengar Misteri Jam 12, akhirnya ketika saya sedang tidur, masuk minggu yang kedua potret itu dalam rumah. Saya dengan isteri tengah tidur, tiba-tiba kisi, saya nampak dengan jelas sebab daripada katil yang saya baring, boleh nampak ruang tamu rumah saya. Seperti ada susuk tubuh seorang wanita sedang duduk dekat sofa rumah pada waktu satu lebih pagi ketika isteri dengan saya sedang nyenyak tidur. Bayangkan, bila saya nampak susuk tubuh berkenaan, saya terperanjat dibuatnya. Saya bangun, saya istighfar berkali-kali, kemudian saya keluar tengok, memang tidak ada orang. Terus wajah saya ni, muka saya, mata saya terpandang potret yang menyeramkan itu. Kemudian saya tanya keesokan hari pada isteri, saya cakap, sayang, you tak nak jual ke potret ni? Isteri kata, yang ini I don't think I want to sell. Yang ini tak mungkin dia nak jual sebab dia suka yang ini. Mempunyai satu aura dan energi yang luar biasa. Saya terperanjat kisi. Bila saya kata, tak bolehlah, abang tak izinkan, buang ataupun jual. Isteri naik berang, kita bergaduh. Isteri jadi marah kisi ya. Sekarang ni macam mana? Tentang satu potret, saya dengan isteri bergaduh kisi. Isteri naik marah, tak nak berbual dengan saya. Sampai sekarang saya cuba bertolak ansur, tak nak. Saya kata tak apa, kita beli yang lain. Tak nak, saya belanja, tak nak. Dia tetap nak yang ni juga. Katanya, abang kalau nak buang, buanglah yang lain. Dalam bilik, dekat situ, dekat sini, potret-potret semua abang buang. Abang nak jual, kena buang pergi. Yang ini jangan. Yang ini, tak tahulah bang. Ada this special element yang saya tengok, saya tenang. Saya tengok, saya rasa senang. Akhirnya kisi, saya memberitahu hal ini kepada seorang rakan saya yang telah pun menyarankan saya berjumpa dengan seorang ustaz. Saya ceritakan, dan daripada apa yang saya ceritakan, ustaz itu mengatakan kemungkinan sesuatu telah pun menguasai jiwa isteri saya. Kata ustaz, kita sebagai orang Islam tidak baik kalau kita gantung gambar-gambar orang maupun gambar keluarga. Ya, nak-nak gambar orang yang tak dikenali, manusia yang cukup sifat ada mata, telinga, hidung dalam rumah. Sebab itu kalau awak masuk masjid,
Mana ada gambar-gambar imam yang digantung? Tak ada. Adakah gambar mufti dalam masjid? Dalam tempat ruang solat? Tak ada. Jadi mungkin apa jua makhluk halus, roh yang dah ada dalam lukisan tu sekarang dah menguasai isteri anda. Pasti akan gaduh kalau anda nak buang gambar berkenaan. Jadi saya tanya bagaimana caranya. Dia kena datang berubat. Dia kena menjalani proses rawatan bacaan ruqyah. Bila kita baca, kita tengok bagaimana reaksi. Kalau dia menggigil, kalau dia suruh diam, maknanya isteri anda dah terkena rasuk. Tapi rasuk ni tidak semestinya meracau. Rasuk ni tidak semestinya terpekik-pekik. Rasuk boleh dikuasai secara senyap. Keadaan fizikal, layanan, perbualan macam biasa. Tapi bila kita sentuh tentang sesuatu yang dia tak suka, dia akan lawan. Casey, katanya di sini, saya cuba beberapa kali membawa isteri saya jumpa dengan ustaz, tapi dia tidak ingin, Casey. Ada saja kata-katanya yang dia sibuk. Hanya selepas 2 bulan lebih, ya, 2 bulan lebih, akhirnya berpeluang untuk isteri saya dirawat. Dan memang benar, memang benar, isteri saya dalam tubuhnya ada makhluk jin yang sudah menghuni. Menjalani proses rawatan ruqyah. Setelah itu, bila isteri sedang merawat, sedang dirawat, saya pula disuruh balik ke rumah, angkat potret tu, buang. Sayang kisi, $800 nak buang begitu saja. Tapi apakah daya, untuk kebaikan keluarga, saya buanglah. Bila isteri pulang, langsung isteri saya tidak tanya pun tentang potret tu. Selalunya, dia balik, dia akan berdiri dan tenung dan renung potret berkenaan. Tapi kali ini, selepas berubat, langsung tidak dia tanya, mana potret yang saya sembunyikan. Ini kiriman daripada pendengar yang bernama Dayah yang berkongsi, yang mana beliau ni tinggal bersama dengan neneknya. Nenek selepas satu kejadian pada keluarga Dayah ni, katanya Dayah dia terpaksa untuk sementara waktu tinggal bersama dengan neneknya dan pakciknya lah. Jadi Dayah ada satu bilik dan nenek pernah menegur kalau tidur tu satu yang pertama sekali. Dalam keadaan tidur pun kena tutup aurat. Nenek beritahu saya yang di dunia ni berkeliaran jin jantan, jin betina. Saya dengar pun ialah sebagai orang muda, kata Daya. Banyak sangat kepercayaan-kepercayaan. Saya iakan je lah. Casey, mohon maaf. Saya kalau tidur malam, saya suka gunakan shorts seluar pendek dengan t-shirt saya dan tarik selimut. Biasalah kalau dalam keadaan sedang tidur, nanti kita akan pusing kiri, pusing kanan. Kadang-kadang selimut tu tertanggal. Dan ini saya pernah nampak, dia nasihatkan saya. Katanya, Daya, ini nasihatkan pada engkau, kau tidur malam, jangan suka tidur baring. Miringlah kanan, ataupun miring kiri ke. Nanti jin datang duduk dekat badan kau. Saya hanya senyum. Nenek ni tak habislah dengan jin. Sampaikan pada satu malam, pada waktu malam, nenek saya dengan pakcik saya tidak ada di rumah, Kizi. Seperti yang Dayah katakan, keluarga Dayah, ibu dan ayah adalah masalah keluarga. Jadi oleh kerana itu, Dayah terpaksa tinggal di rumah nenek dengan pakciknya. Malam yang disebutkan ini ketika kejadian setelah beberapa kali nenek nasihat. Pakcik dengan nenek tidak ada di rumah. Jadi beliau pun waktu tu sekitar jam 11 malam. 11 malam eh. Kata Daya, saya pun dah masuk bilik lah. Dah tutup pintu, dah mula nak tidur. Jadi saya baring, sambil baring tu, saya bermain dengan handphone saya. Saya terdengar sesuatu
macam bunyi orang tutup pintu tau, Kisi. Jadi saya ingatkan Nini dengan pakcik saya dah balik lah. Jadi setelah saya dengar bunyi orang tutup pintu, dalam 5-10 minit terus tak dengar bunyi apa-apa lagi. Yalah, Nini saya kalau dia balik, dia akan singgah masuk bilik saya. Buka pintu dia tengok saya dah tidur ke belum. Kalau saya belum tidur, nanti dia tanya dah makan ke belum. Kadang-kadang lah misal kata kalau nenek balik, dia buka pintu, belum tidur dah ya, kau dah makan? Nanti Daya akan jawab mungkin lah, oh dah makan ni. Yalah, eh tidur kau, malam masih main handphone lagi. Dia tutup pintu dan dia masuk bilik dia. Jadi pada malam tu, Daya tengah baring main handphone, dia dengar bunyi orang macam buka dan tutup pintu. Sangkaan dalam benak fikiran ni, oh dah balik. 5 minit, 10 minit. Eh, takkan ini aku tak masuk-masuk rumah? Senyap je. Kemudian baru nak bangun ni. Nak bangun, bayangkan pendengar ya. Dah bangunkan badan daripada baring, nak pusingkan kaki letak atas lantai, ada orang buka pintu bilik. Dia buka perlahan . Kemudian bila tolak pintu bilik, ada celah kecil sangat. Dari situ Kisi bayangkan, Kisi, ada mata orang sedang tengok saya. Nek, Nek, jangan main-main lah. Nek, saya baca surah Al-Fatihah, Kisi. Ya Allah, Kisi, bila saya baca surah Al-Fatihah, saya tak tahu, Kisi, Pendengar dia 897, anda bayangkan saya baca sedikit contoh. Daya sedang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba-tiba benda tu Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Saya terdiam, Kisi. Dia boleh sambut apa yang saya baca? Nenek, jangan main-main lah. Pak Long. Saya terus telefon Pak Long saya. Pak Long jawab telefon. Pak Long dalam perjalanan nak balik ke rumah. Dipindahkan cerita, alhamdulillah saya dapat kekal dalam bilik tu. Gangguan tu walaupun dah berhenti, tapi perasaan takut masih ada. Saya dengar bunyi buka pintu, saya dah takut. Kemudian masuk Nini punya suara. Daya, Nini. Nini tolak pintu. Kau belum tidur lagi? Tanya Nini dengan selambau. Nini tak tahu. Kata Daya yang Nini dia tidak tahu keadaan cemas yang berlaku dalam rumah. Nini, nak tidurlah ni. Saya nak cakap tidur dengan Nini, malam tu pun saya malu, Kisi. Jadi setelah Nini keluar dari bilik, ya saya pun tidur. Tapi kali ini saya buka pintu dan saya buka lampu kecil di tepi katil saya. Saya tidur tiarap. Maaf, saya tidur baring. Kemudian saya beralih pusing tidur tiarap. Tak selisa, Kisi. Tidur miring, tak selisa. Saya baring balik. Baring, terlelap mata. Terkebil-kebil. Akhirnya, saya mata terkebil sebab tahan daripada nak tertidur. Takut sangat-sangat. Akhirnya, saya tiwas dan saya terlelap. Tengah tidur, dalam keadaan mata pejam, saya rasakan tangan kiri kanan saya tak boleh bergerak, Kisi. Seolah-olah macam ada orang tahan dan nafas saya semakin lama semakin tipis. Tak boleh tarik nafas, Kisi. Dan saya teringat pesan nenek saya. Kalau saya tidur baring, kata Daya,
Cuba, kalau tak boleh, bernafas. Cuba saya istighfar dalam hati, perlahan-lahan istighfar. Casey nak cakap dalam hati pun susah, bayangkan. Saya cuba. Akhirnya, dalam hati boleh bercakap. Saya ulang. Daripada dalam hati, ia terus ke bibir saya. Baru saya tahu apa yang nenek saya cakap adalah benar. Jangan tidur pakai seluar pendek. Tidur pun nak kena tutup aurat, sebab ia mengundang jin untuk mengganggu kita. Dia akan datang dan duduk atas dada kita. Walaupun saya kurang selesa tidur miring kiri atau kanan, saya takut. Saya ikut nasihat nenek saya.